Hai hai hello, balik lagi di channel kita teman-teman. Let's go, kita berburu mainan lagi ya. Kakak sudah menyiapkan satu buah wadah ajaib nih teman-teman. Hai, mantap banget. Ayo kita berburu mainan. Di mana ya teman-teman? Wow, ternyata di sebelah sini. Wah, kita menemukan satu buah action figure nih teman-teman. Ini action figure dari superhero Jepang ya, yaitu Ultraman Astra atau disebut juga Ultraman Legend nih kayaknya teman-teman. Hai, mantap banget. Suat. Dan dia bisa terbang. Wow, ayo kita terbangkan ke wadah ya teman-teman. Let's go. Swing. Masuk wadah ajaib. Ayo kita lanjut lagi, kita cari mainan yang lainnya. Let's go. Ayo kita mencari. Wow, lihat teman-teman, di sebelah sini kita menemukan ada dua buah action figure nih. Wadidaw, mantap banget ya. Let's go, kita ambil keduanya dan kita masukkan ke wadah ajaib lagi. Nanti semua main kita temukan, kita bawa pulang ya teman-teman. Ini ada satu buah action figure dari Power Rangers nih, lihat tuh teman-teman, dia memegang satu buah senjata yaitu pedang ya teman-teman. Hai, mantap sekali. Let's go, kita masukkan ke wadah selanjutnya yang ini. Wadidaw, lihat teman-teman, ini ada satu buah action figure dari musuhnya superhero nih. Ini adalah siapa ya teman-teman? Ini adalah Thanos. Wah, mantap banget ya teman-teman. Lihat tuh, keren sekali. Kita taruh di wadah. Ayo lanjut lagi, kita cari mainan yang lainnya biar makin banyak. Ayo cari lagi. Wow, lihat teman-teman, di sebelah sini kita menemukan ada satu buah action figure berwarna merah nih. Widih, mantap banget ya. Lihat tuh, keren sekali ya. Ini ada satu buah action figure dari superhero Transformer teman-teman. Wadidaw, keren banget ya. Ini Transformernya berwarna merah dan ada warna birunya juga. Wadidaw, let's go. Kita masukkan ke wadah. Ayo lanjut lagi teman-teman, kita cari mainannya. Wih, mantap sekali. Di sebelah sini kita menemukan ada dua buah mainan lagi nih. Hehehe, mantap banget ya. Itu ada satu buah action figure dan satu ekor hewan. Ini action figurnya yaitu ada superhero siapa nih? Ini adalah Bobo Boy. Mantap banget ya teman-teman. Hehehe, let's go. Kita masukkan ke wadah. Selanjutnya yang ini ada satu ekor sapi ya. Ini adalah sapi perah teman-teman. Sapi penghasil susu murni ya. Wah, mantap banget. Let's go, kita masukkan ke wadah lagi. Ayo, kita lanjut lagi. Kita cari mainannya. Widih, lihat teman-teman, di sebelah sini kita menemukan ada dua buah mainan lagi, satu ekor hewan dan satu buah action figure. Ini action figurnya yaitu ada satu buah apa nih action figure dari superhero Jepang yaitu Ultraman teman-teman. Ini adalah Ultraman Orbs ya. Hai, let's go, kita taruh di wadah. Lanjut yang ini teman-teman. Ini ada satu ekor hewan, yaitu ada satu ekor badak. Hehehe, mantap sekali teman-teman. Ini badaknya keren banget ya. Ayo, kita taruh di wadah lagi. Gimana lagi kira-kira teman-teman? Masih ada nggak ya? Wow, ternyata di sebelah sini. Hehehe, mantap banget teman-teman. Kita menemukan ada dua buah action figure berwarna merah. Ini action figure dari superhero Jepang yaitu Ultraman Ginga. Wadidaw, mantap banget, keren sekali. Kita taruh di wadah. Lanjut yang ini teman-teman. Ini ada satu buah action figure dari robot Gundam. Wah, sama kayak yang tadi ya teman-teman. Sama-sama berwarna merah. Hehehe, mantap banget. Kita taruh di wadah. Ayo, kita cari lagi. Wow, ternyata di sebelah sini teman-teman, kita menemukan ada dua buah mainan. Ini ada satu ekor kepiting. Kepiting Cina, oe. Let's go, kita masukkan ke wadah. Lanjut yang ini ada satu buah action figure dari temannya Bobo ini teman-teman, yaitu Feng ya. Hehehe, mantap banget teman-teman. Dia
temannya Bobo Boya memiliki kekuatan bayangan harimau atau harimau bayangan ya teman-teman. Wah wah wah, let's go, kita masukkan ke wadah lagi. Wadidaw, kali ini kita dapat lumayan banyak mainan ya teman-teman. Mungkin video dari channel kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya teman-teman.